Suatu hari, ada makhluk dari planet lain yang menemukan bumi. Mereka merasuki manusia untuk mengamatinya. Mereka adalah makhluk yang bernama Hersa dan mereka tinggal di planet Euxia. Setiap Hersa mempunyai kekuatan masing-masing. Setelah mengamati manusia, mereka pun membuat keputusan. Ada cewek tuh. Mana? Itu Ego. Ego Dania. Ayo. Ayolah. Cewek. Ih. Emang siapa, Neng? Neng. Sekolah di mana, Neng? Neng, sekolah di mana, Neng? Neng. Ya elah sombong amat jadi anak. Sombong malu sama Neng. Neng. Dis, itu Dinda lagi apain? Dis, tolongin, Dis. Dis, tolongin, Dis. Heh, lu apain temen gua? Gak usah pegang-pegang deh lo. Gak apa-apa. Nah, itu pentingnya latihan bela diri, Din, supaya lo bisa jaga diri sendiri. Mau lawan lo cowok atau cewek, yang penting lo udah usaha. Lagi pula Rasulullah pernah bersabda, orang beriman yang lebih kuat, lebih dicintai Allah daripada orang beriman yang lemah. Nah, makanya itu gue mau ikut eskul silat. Iya, Dis, kayaknya gue juga mau ikutan eskul silat deh. Yaudah, jangan lupa ya, abis pulang sekolah hari Selasa. Jadi promosi nih, gue juga ikutan dong. Yaudah deh, ayo minum ya, gue haus nih. Ayo beli minum ya. Iya, yaudah ayo. Pokoknya perlu dicapai.
dengan manusia ya. Boleh juga, sudah lama kita tidak sparring. Sebenarnya aku lebih tertarik untuk mengamati manusia sih. Tadi aja dia saya berikan kekuatan, tapi dia malah menolong pembulinya. Kita researcher tidak mungkin melakukan itu kan? Jika planet ini makin sekarat, maka kita akan bunuh mereka semua.